Kesehatan dan Pak Kaban Keuangan, Pak Kadis. Tapi saudara kami ini, dia ini anak teman saya, sobat saya, Pak Welen, Pak. Jadi, ya bisa jadi kalau beliau bisa bicara sama saya, beliau diam di sini. Saya bilang semua orang punya masalah. Ya ada saya, kalau diri saya juga mirip kayak WTS. Jatuh dalam dosa, dalam dosa, dalam dosa, dalam dosa. Tapi kalau ada anak datang lalu dia bilang, Bapak, saya kerjakan saya sebagai budak seperti yang lain juga. Kita pasangkan cincin, kita pasangkan sepatu, iya kan? Beliau berkomitmen tanggal 2 Januari, tidak minum lagi. Wah, puji Tuhan. Tidak minum. Ya, itu mantap, kita dorong. Hmm. Iya. Yeah. Itu. Makanya putar. Iya. Di surga itu bergembira. Pak Kaban Kiwang harus dukung dulu. Dukung beliau. Tidak minum lagi. Iya. Ya, kita bersukaria, kita bersuka cita. Iya. Yeah. Tanggal 2 yeah. Januari. Iya. Yeah. Sampai sekarang. Dekat kamera sini. Ada. Iya. Yeah. Dekat kamera. Jadi coba Pak Hotel Rendra maju sikat. Coba Bapak. Rokok ya masih. Coba omong sedikit kenapa Bapak mau berhenti minum alkohol? Iya kan. Saya rasa kalau alkohol ini ada baiknya untuk terapi. Tekanan sedikit, tapi waktu karena melebihin kita tidak kontrol. Iya betul. Cerahan, bahkan membawa kedarahan. Iya, celaka. Ya, celaka. Dan faktanya memang Pak. Iya, lebih banyak buruk daripada baiknya. Saya berhenti dan didoakan. Saya ya. Tahun 2000 berhenti itu didoakan. Tuntas. Iya, ama kemana le ama? Ama, ini ama juga nih. Ama doa dulu ama. Haleluya. Amin. Amin. Mantap. Peluk dulu. Mantap.